Assalamualaikum, salam sehat teman. Kali ini saya akan menambah buzzer pada indikator full charger, khususnya pada modul step down 2596 3 potensiometer atas permintaan Eko. Katanya dia sudah buat tapi buzzernya nyala terus. Untuk menambah buzzer pada modul, kita harus tahu dahulu rangkaiannya. Oke, kita lihat dahulu rangkaian dari step down 2596 3 potensiometer. Rangkaiannya seperti ini. Kalian lihat LED CH. LED ini merupakan indikator full charger. Bila dilihat dari rangkaian ini, maka kita ambil data dari pin 7 dari RM. LED CH akan on bila pin 7 low atau 0 volt. Karena itu saya akan tambah rangkaian seperti ini. Dan agar tidak mengganggu rangkaian aslinya, kita buat agar buzzer aktif bila diberi low. Maka saya menggunakan transistor PNP 9012 dan resistor pembatas arus 10 kilo ohm. Pertama, kalian tentukan dahulu letak yang akan disolder. Sepertinya pin 7 dari LM358 sebagai input. Nanti VCC-nya saya ambil di pin 8358. Dan data ke basis saya ambil dari katoda LED CH. Oke, data ke basis saya pasang di sini. Dan VCC saya ambil dari pin 8 LM358. Setelah yakin, baru kita rakit. Oke, ini transistor 9012. Pertama, saya solder kolektor ke positif buzzer. Lalu, resistor 10 kilo ohm ke basis. Lalu hasilnya kita tes dahulu. Saya menggunakan catu 5 volt. Oke, basisnya saya beri ground. Bunyi. Artinya oke, kita lanjutkan. Saya beri kabel merah pada emitter, ini sebagai titik positif 5 volt. Lalu kabel warna ungu ke resistor 10 kilo ohm. Selesai. Dan saya tambah head shrink agar tidak tertarik-tarik. Input buzzer negatif, kalian solder di negatif input modul. Lalu untuk ke basis saya ambil di sini. Lalu VCC-nya saya ambil di pin 8 LM358.
Lalu hasilnya kalian cek dengan benar, periksa apakah ada yang short. Bila sudah benar, tinggal dicoba. Ya, sudah benar, saya coba. Mantap. Saya menggunakan tegangan 12 volt. Ini negatif dan positif input. Sudah on. Oke, saya demokan secara manual saja. Bila dalam keadaan belum full, saya putar saja pengatur arus potensiometer ke yang terkecil. Saya coba lagi, kalian perhatikan. Oke, sekian praktek saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.